Halo guys, balik lagi sama aku di channel Gagapam. Kali ini aku mainin lagi game Harvest Moon 2 Pantos. Kita lanjutin lagi mutasi, komutasi mulu ya. Daftar resep dari game ini ya, udah lumayan banyak. Dan kita langsung aja ke gamenya. Tapi sebelum itu jangan lupa di like dan juga di subscribe. Oke, sekarang udah di dalam gamenya. Kita bakal lanjutin lagi mutasi dari, mutasi dong, daftar resep ya. Kita bakalan lanjut daftar resep. Oke, kita recap dulu ya. Yang sebelumnya udah ada stew, terus patch, gratin ya. Salad, patch, sama ponde. Terus ada juga minuman hangat. Dan kali ini kita bakalan lanjut ke minuman dingin ya. Minuman dingin juga lumayan banyak nih. Next, bakalan kue-kuean ya. Kue-kuean. Oke, kita bahas dulu yang pertama ya. Nih, ada apa ini? Tomato juice ya. Oke, tomato juice itu kalian bisa dapetin kalau kalian udah bikin dapur. Dimana bikin dapur ya, itu siapa lagi dok, di Lantern Bari ya. Di Lantern Bari saat pertama kali mau bikin stew apa, turnip ya, atau turnip stew ya. Iya, itu nanti dibikin kitchen tuh sama si dok. Nah, saat itu kita udah bisa beli resep ini di emaknya Nile ya, harganya 1000 ya kalau kalian udah bikin kitchen pertama kali. Next itu ada watermelon smoothie ya. Watermelon smoothie kalian bisa dapetin kalau kalian udah kelarin storynya Lilikala ya. Nah, kalau kalian kelarin storynya Lilikala, nanti kalian bisa beli di restorannya, harganya itu 1000 doang. Rata-rata sih kayaknya kalau jus-jusan gini sih ya kayaknya 1000 doang dah. Ini watermelon juice buat resepnya ya, buat resepnya nih. Ini 1000 doang harganya di Lilikala restoran kalau udah kelarin storynya. Next ada orange juice. Orange juice kalian bisa beli di Herzberg ya, Herzberg. Harganya itu 1000 ya, 1000 setelah kalian bebasin Herzbergnya atau kelarin story dari Herzbergnya ya. Sama kayak ini juga harus kelarin storynya, ini juga harus kelarin storynya, tapi bedanya ini di Lilikala dan ini di Herzberg, harganya sama, tetap aja 1000 ya. Oke, next ada pineapple juice. Pineapple juice ini sama kayak yang ini guys, sama kayak watermelon juice. Kalian bisa beli bareng karena ini muncul saat kalian udah bebasin Lilikala ya, atau kelarin storynya Lilikala. Nanti kalian bisa beli resepnya di situ. Jadi langsung bisa dua nih, 2000 ya. Watermelon dan juga pineapple ya. Itu ada dua. Lumayan, kalian tergantung kalian ada bahannya yang mana nih. Kalau kalian mau bikin, kalau kalian nggak ada ya udah nanti aja belinya saat ada bahannya ya. Sama harganya 1000 juga kok. Harganya juga 1000. Oke, next ada energy juice. Nah, ini aku kira ya energy juice ini bakalan dari Brandon atau dari Traveler lah ya. Ternyata tidak guys, energy juice ini ternyata kalian bisa beli di Herzberg ya. Kalau kalian mau beli energy juice ini, pastiin dulu Herzbergnya bintang 5 ya. Herzbergnya bintang 5 nanti baru dijual tuh di innya ya, di innya. Kalau buat yang ini orange juice kan juga di Herzberg belinya, ini sama energy juice ya, itu sama-sama di Herzberg belinya di inn ya, bukan di restoran, karena restorannya di Herzberg itu gabung sama inn. Ini harganya juga 1000 tapi butuh bintang 5 dari Herzbergnya. Itu doang sih ya. Oke, next ada mixed juice. Ini babnya ada yang lain gak ya selain dingin ya? Ada nih, mata ya. Wow, energy juice mata babnya 5 menit loh. Yang lain bab dingin semua, yang ini sendiri nih. Yang ini sendiri babnya wow. Oke, balik lagi ya ke mixed juice. Mixed juice ini kalian bisa beli di Herzberg ya. Di Herzberg lagi rata-rata ya. Ini Herzberg, yang ini juga Herzberg. Kalau yang ini bebasin atau kelarin story-nya Herzberg, yang ini bintang 5 Herzberg, yang ini bintang 4. Yang ini bintang 4 Herzberg, nanti kalian bisa beli ya. Harganya sama kok. Harganya tetap aja 1000 atau 1000 ya. Oke, lanjut ada coconut meal. Aduh, coconut meal udah nggak usah dibilang lah guys, ini mah udah ketara banget sih. Coconut meal ini dimana kalian bisa beli kalau kalian udah kelarin storynya Lilikala lah.
Nih, coconut milk atau strawberry milk, terus ada apa lagi? Pineapple juice ya. Kok milk sih? Watermelon smoothie, pineapple juice atau coconut milk. Itu kalian bisa beli saat kalian udah kelarin story-nya Lily Kala ya. Kalau kalian udah kelarin story-nya Lily Kala, nanti kalian bisa beli. Nah, kalau aku sih belinya ini, coconut milk dulu karena buat ke daerah panas ya, atau gurun atau volcano. Nah, pakainya gini karena lumayan banyak juga coconutnya yang bisa kita ambil setelah bebasin Lily Kalanya ya. Ini harganya 1000 juga. Oke, next. Next ada ice coffee. Siapa yang suka kopi dingin? Kopi dingin ini kalian bisa beli di Providence ya, di Providence. Setelah kalian kelarin story dari Providence, berarti ceritanya udah bebasin Martha ya. Kalau kalian udah bebasin Martha, udah nolong Martha lah. Dan nolong Martha, nanti kalian bisa dapat yang namanya ice coffee ini di in ya, di in. Di restorannya buat resepnya ya. Harganya sama-sama 1000 buat ice coffee ini. Next ada green smoothie. Green smoothie kalian bisa beli lagi-lagi di Herzberg ya. Banyak banget ya ternyata di Herzberg ya. Padahal di era musim gugur ya, ternyata dia jual minuman dingin banyak banget ya. Apakah di daerah musim dingin itu panas? Daerah musim fall itu panas ya, sampai banyak jual minuman dingin. Seharusnya banyak musim minuman dingin ini di era Lily Kala ya. Tapi ini nyatanya di Herzberg banyak banget. Ini di Herzberg. Ini di Herzberg. Ini juga di Herzberg. Dan ini juga di Herzberg. Harganya sama aja, 1000, tapi ini butuh bintang 4. Ya, ini butuh bintang 4 sama kayak mixed juice ya. Mixed juice itu butuh bintang 4 Herzberg, yang ini juga butuh bintang 4 Herzberg. Baru nanti dijual resepnya. Oke, next ada chocolate shake. Wih. Ini siapa yang suka nih coklat kocok? Bener kan kalau bahasa Indonesia coklat kocok ya. Ini kalian bisa beli di Providence lagi ya, di Providence ya, setelah bintang 4 ya. Kalau yang ini bebasin atau kelarin story-nya Providence, yang ini bintang 4 Providence. Lumayan jauh ya. Gap-nya terlalu jauh sih. Bebasin atau kelarin story bintang 4 desanya. Wow, cukup jauh. Ini 1000 juga harganya ya. Harganya juga 1000 buat ice. Kok ice sih? Kopi dong. Coklat kocok ya atau chocolate shake ya. Next ada cherry juice. Cherry juice ini kalian bisa beli juga sama kayak yang pertama tadi nih. Tomat juice ya. Tomato juice ya. Tomato juice kan bisa bikin atau bisa beli setelah punya dapur. Nah, yang ini juga nih, cherry juice juga setelah punya dapur ya. Tapi harus ada buahnya dulu, berarti kita seenggaknya udah bebasin desanya ya lah ya. Terus kan keluar tuh. Oke, yang terakhir guys. Yang terakhir itu ada strawberry milk. Strawberry milk ini kalian bisa dapetin di Providence bintang 4 ya. Sama kayak chocolate shake ya atau coklat kocok. Sama-sama bintang 4 Providence baru bisa beli yang namanya strawberry milk dan juga coklat kocok ya. Oke, itu doang guys. Ini juga 1000 harganya. Kayaknya ini doang yang bisa aku jelasin buat minuman dingin ya. Di mana aja dapetinnya minuman dingin ini? Oke, aku akhiri dulu videonya. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, terus di subscribe juga, share juga ke teman-teman kalian. See you next video. Bye-bye.